Malaysia! Terima kasih kerana anda memilih untuk berada. Merah, pen biru, you marah, I love you. Assalamualaikum semua. Bersama Datin Corny dijemput Has di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Datin Corny nak gosip-gosip sikit pasal tular gambar bekas suami Sheila Amzah ada di rumah Emma Mak Embong. Semua pun tahu yang sebelum kahwin dengan Ubay, Sheila Amzah sebelum ni pernah mendirikan rumah tangga dengan Haris Idraki Ilyas. Kalau ada yang terlupa, 2021 lepas waktu banjir teruk melanda Malaysia, Haris ni lah yang duduk dekat rumah Sheila dekat Cyberjaya dan buat Sheila tak nak balik rumah dia. Tapi mungkin apa yang ramai tak tahu ialah bekas suami dia ni pernah dikaitkan dengan Emma Mak Embong sebenarnya. Spekulasi ni timbul bila viral satu gambar yang mana Emma dikatakan berpeluk dengan si Haris ni. Betul ke? Gambar tersebut memperlihatkan keakraban mereka berdua di dalam suatu majlis ulang tahun mendapat perhatian netizen. Manakan tidak, sedang Sheila Amzah sibuk memfailkan perceraian, Haris dikatakan sengaja melewatkan urusan perceraian tersebut tetapi sempat bergambar bersama wanita lain. Sebenarnya, individu lelaki di dalam gambar tersebut bukanlah Haris. Sebaliknya, Muhammad Shazli Azhar, seorang juruterbang yang merupakan suami kepada Emma Mak Embong. Dengan wajah yang boleh dikatakan seiras, menyebabkan ramai netizen salah faham dan menganggap lelaki tersebut adalah suami kepada Sheila Amzah. Pastikan anda menyelidik terlebih dahulu sebelum membuat sebarang andaian kerana perkara sebegini boleh merosakkan nama baik sesetengah individu. Pasangan Emma Mak Embong dan Muhammad Shazli Azhar selamat dijab kabulkan pada 20 Februari 2020 pada majlis tertutup di sebuah premis acara di Bukit Damansara. Baik, itu je lah yang Datin Corny nak share kali ni. Kita jumpa lagi dalam next video ya guys. Macam biasa, jangan lupa like, share and subscribe. Bye! Malaysia! Terima kasih kerana anda memilih untuk berada. Merah, pen biru, you marah, I love you. Tiba. Sudah busa dia? Okey, Cik Yang nak pesan sikit ni, rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. So, hati-hati ya nak pilih kesahihannya. Kami tidak perlu nak bertanggungjawab. Cik Yang suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.